Kita lagi lembur, guys. Jadi saat ini kita ada di proses pemburdiran ya. Beginilah situasi dalam melakukan bordir. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Davin Handuk. Teman-teman, handuk yang akan kita bordir kali ini adalah pesanan dari salah satu instansi di daerah Kalimantan Timur sebanyak 1000 piece handuk sport ukuran 35 x 80 cm ya. Ini adalah desain dan logo yang dikirimkan oleh customer kita, dan tentunya ini lumayan rumit ya teman-teman, karena terdiri dari beberapa gambar-gambar kecil dengan warna yang lumayan banyak. Setelah kita amati, ini ada 8 warna yang berbeda ya. Setelah mengecek ketersediaan barang dan menyepakati harga handuk dan bordir, selanjutnya kita membuatkan desain dan langsung kita aplikasikan sebagai sampel. Setelah semuanya deal, selanjutnya kita akan melakukan proses pengerjaan. Menyiapkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk handuk, benang sebanyak 8 warna, dan kesiapan perlengkapan mesin bordir lainnya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa mal untuk cetakan serta double tip untuk merekatkan handuk agar tidak bergeser akibat getaran pada saat proses bordir. Mesin yang kita gunakan kali ini adalah mesin bordir digital 12 sumbu, jadi sekali naik cetak bordir adalah 12 handuk. Jadi ikutin terus ya teman-teman bagaimana proses pengerjaannya.